Ya oke okay, teman-teman, selamat datang kembali di channel RTS Harus Gaming. Kali ini kita akan kembali bermain game semua, di mana kita akan melakukan sebuah kontrak, yaitu semen for the region. Jadi kita akan mengirim semen-semen ke region-region yang ada di map Michigan ya. Michigan USA ini ada Smithfield Dam, ada Black River dan lain-lainnya. Nah, di sini kita diminta kita sambil ini aja deh. Di sini saya nggak ada karena tempatnya mencar-mencar semua dan akan lebih efektif kalau misalkan kita bawa dua-dua semen ini satu persatu. Jadi saya siapin untuk dan sedang itu yang ada di sini. Di sini kita langsung aja kita akan menuju ke tempat depan yang pertama. Jadi di sini seperti biasa akan petik video yang di jalur-jalur tertentu aja, itu ketika jalur aspal atau terus kalau misalnya jalan konflik ini kan akan berulang-ulang ya, ada beberapa waktu dan waktu lagi akan berulang. Oke, sekarang kita masih ada di map studio ya, studio itu. Mungkin pertama-tama kita akan kirim ke daerah. Saya pakai program yang MacBooks dan di sini saya hybrid aja terus akan sesuatu apa-apa. Terus di sini saya pakai transmisi yang bisa terbuka jadi hybrid ya, jadi makanya ini bisa saya pakai transmisi ya hybrid. Di sini saya pakai output jadi pakai yang hybrid supaya bisa lebih cepat. Kita ada cuma satu-satu kalau terus satu-satu kalau kita lama kondisinya selesai akan terlalu lama, itu tidak ada gitu ya. Memang kita memiliki waktu protokol memang memiliki dengan kesabaran kita menikmati perjalanan, tapi sejauh itu juga lama kita lewatin secepatnya dengan satu. Nah, sini kita udah lewat jalan aspal. Oke teman-teman ya, mohon maaf tadi karena saya salah belok, harusnya keluar dari sana kita belok. Dan sini kita sebenarnya harusnya belok kanan. Kita di sini mungkin jalur atau langsung kanan. Kita akan motong jalan yang saya nggak akan lewat jalur aman yang jalur aspal karena nggak terlalu jauh dari mana kita di sini belakangnya dua dan kalau ya nggak perlu bawa kantin nanti dari itu. Jadi memang kita lewat jalur offroad aja. Ini kita akan lewat jalur offroad. Kenapa jalur offroad ini? Kita akan naik ke atas gunung ya. Dulu saya sering banget lewat sini. Itu lewat sini sebenarnya tanahnya seru ya. Jadi untuk truk seperti ini bawa sampai ke atas gunung dengan motor seperti ini aja ini cukup ya. Apalagi ini truknya truk naik di tanks. Termasuk truk yang powerful teman-teman. Jadi lewat sini cukup besar. Jadi tantangannya nanjak yang agak seperti ini, temurun yang ada, jalur sempit yang ada, lumpuran yang ada, terus gulung gulung di itu juga ada di sebelah kiri. Oke, apa bisa pakai hike atau tidak bisa dengan siapa? Karena banyak batu-batu. Sebenarnya kalau nanjak atau akses terlalu semangat, kalau cuma tantangan itu tidak masalah. Tapi ini kalau udah ketemu batu, dikit aja lagi, kayaknya langsung bermasalah banget gitu. Oke, jadi kita masih stable selagi dia masih bisa berjalan, selagi dia bisa naik ke atas biar aja terus seperti ini. Kita akan lewat di hutan-hutan yang naik ke atas ini kayak salah gitu. Oke, disini saya fokus lagi naik ke depan. Jadi aja kita pakai apa AWD nya AWD nya udah AWS kan.
ini petunjuk pun tidak ada di saat kita menuju area petunjuk pun di bawah. Jadi kita akan melihat di sini. Santai aja. Karena ini jalur-jalur kecil, jadi kita harus terus hati-hati. Ada masalah terbunuh dengan power yang oke, cukup lah. Kemudian bawa motor juga hanya 2 slot aja sih, 2 studio kira-kira oke, kita tarik studio di atas dulu. Saya jadi ingat di sini saya ngambil upgrade kan ya teman-teman, di sini saya ngambil upgrade kan mundur dulu, mundur. Hati-hati jalannya, nikmati aja proses jalannya, ikuti arus misalnya. Wih, kok kena deh, teman-teman udah hati-hati loh pada. Oke, dan ini temurun teman-teman. Temurunnya cukup curam ya. Wow, ini saya ngerem ya. Masih ngelosor aja ya. Buset, itu temurun yang hampir 45 derajat ya, kayaknya 30 derajat atau 36 derajat atau 40 derajat ya. 45 derajat kan tegak tuh. 30 derajat itu sedang biasanya. Jadi kayaknya hampir 40 derajat itu ya, jadi itu masuk curam. Belum nyoba saya kalau misalkan panjang pasti betul tuh kira-kira ya. Oke, kita lihat kondisi tersebut. Nah, ini punya spot-spot kayak gini saya ini. Jadi ini cocok buat pancing. Pinggir-pinggir sini kita langsung dapat pancing. Cocok gitu ya. Oh ya, kita high plane ya, teman-teman. Lupa saja. Gak apa-apa, tadi kan masih pinggir-pinggir sini, jadi jalan kita masih jalannya hati-hati ya. Jadi, pas karena saya salah jalan. Kita kejembus rawa-rawa, teman-teman. Oke, siap. Langsung ambles, langsung gresek, langsung diem ya, parknya ya. Masuk rawa-rawa sini. Padahal ini saya udah pakai diferensial lah. Memang truk ini banyak kecil teman-teman, jadi kalau untuk jalan-jalan lumpur sebenarnya lebih efektif itu pakai ban yang gede. Kalau ban-ban kecil ini biasanya itu lebih mudah anjakan, biasanya lebih kuat anjaknya ya. Cuma ya efektifnya ya lebih kuat gede ini kalau jalan ada yang lebih gede. Oke, kita highlight lagi. Gak bisa ngecat-ngecat high crank. Pelan-pelan aja teman-teman. High crank yang mau jadi kayak gitu ya. Pelan-pelan aja ya. Jalurnya kecil banget. Tamannya kan tanahnya gambut. Tapi kok kenapa mentar-mentar seperti itu mas bro? Ini padahal pelan-pelan banget loh. Ini padahal udah pelan-pelan banget coba. Selat atas kita lihat sini aja. Oke, bisa ya. Bisa kan bapak-bapak. Mesti pakai wings ya. Oke, jalurnya kecil banget. Oke, bisa. Oke, jalurnya ini kecil banget. Posisi sudah bisa kita balik lagi. Besok ini
Ya bisa aja, bisa juga. Sudah berusaha semaksimal mungkin supaya sekarang udah mulai jalan aja, kalau jalan nanti lurus begini contohnya kita bisa melihat seperti ini. Tanjakannya lumayan panjang. Oke, oke. Tapi dia masih kuat. Kita bisa melihat jeroan lagi lah yang kena. Tapi yang bawah dan bawah seperti ini. Berat. Ini panjang sekali bisa agak lumpur-lumpuran ya, jadi sebenarnya kayak agak kepaper gitu ya teman-teman. Coba kita lagi ini. Oke. Nah, di sini jadi ada enteng. Oke, ini sama kita lagi, karena udah lumayan aja ya. Jalurnya udah agak lumayan bagus ya. Udah tadi belakangan aja. Oke. Apakah kesulitan? Kesulitan sih, tapi masih bisa ya. Kesulitan, tapi masih bisa. Batu-batunya ini berapa menit? Batu-batunya ini. Aduh, berat banget. Sebenarnya jalur lebih enak itu sebenarnya jalur aspal ya, cuman ya nggak mungkin kalau kita aspal karena sebenarnya hangar akan aspal itu ya, sih terus ya tuh oke ya itu bisa kan karena ke depan bakal jadinya masih aman. Ini tambah lagi hujan. Hujan mungkin jadi lebih licin ya. Oke, kita akan bawa aja seperti ini. Kita cari jalur yang bagus supaya nggak terhambat. Kita sudah bisa naik, bisa naik ya. Oke, dari siang sampai langitnya sudah berubah menjadi sore ya. Kita terprosok yang terlalu ini kalau misalnya apa caranya. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai nih ngelewatin rintangannya. Lokasi bongkar kita nggak jauh dari sini, kita langsung aja menuju lokasi bongkar. Nah, ini lokasi bongkarnya, langsung aja kita gas burn ke sana. Nah teman-teman, kita akan masuk ke rute kedua. Rencananya di sini saya ke Island Lake
Kita akan lewat jalur ini. Jalurnya ini masih kemudian seperti itu. Biasa remnya Senin Kamis ya teman-teman. Rem Senin berhenti Kamis ya. Gak tahu sih ya, snow runner ini padahal speednya paling 20-40, tapi di sini juga bisa ngesot-ngesot gitu dengan kecepatan 40 atau bahkan cuma 30 di snow runner ini udah bisa ngesot ya. Kayak tapi juga di sini tantangan kita adalah jalurnya itu awal masuk. Saya nggak tahu nih bakal lambat banget atau enggak. Kalau misalnya lambat banget kemungkinan ya saya skip aja sih kalau terlalu lambat ya. Tapi kalau misalnya ini kan masih di cepat ya. Kalau masih cepat ya untuk saya ya saya skip aja. Ini benar ya. Sepertinya melewati rawa-rawa yang cukup oke dan aman. Cuman berat saya kelihatan kalau sepertinya saya cek. Oke, saya cek emang rapetnya untuk grup dan anak ini ya. Masih saya, rapet saya masih hidup-hidup tempat untuk dia. Tapi oke, okay, gak apa-apa, kita bisa kita bisa melakukan rawa-rawa ini dengan cukup cepat ya teman-teman, gak ada masalah. Jadi memang menggendang, tapi kayak karena harus keras ya. Atau mungkin masih ada batu-batu atau ada aspal atas-atas aja gitu. Biasanya lewat sini itu agak aman-aman gitu, tapi ternyata bisa atas-atas. Udah kayak perahu jarak di atas air ya. Udah kayak perahu speedboat jarak di atas air. Biasanya pakai mobil kecil itu agak rambat di sini. Nah ini agak rambat. Udah mulai kelelep di sini, jadi agak rambat. Oke, kita pakai transmisi lain lalu di commercial lock jadi dia bisa dilakukan sekian untuk airnya nanti supaya bisa dapat speednya jadi biar gampang untuk dorongannya. Oke, sebenarnya nggak saya selancar jadi kita lewat sini ya. Cuma perang-perang yang drop sih saya ambil agak kelek, ada apa-apa kelek. Dia udah keluar dari kondisi kiranya gak balik lagi lagi ya udah bisa tercantum apakah di sini apakah kalau juga beberapa gak terlalu problem ada ya sebentar teman-teman oke teman-teman kalau buka ini saya biar lancar. Water quality-nya saya kurangin aja ya. Tapi walaupun tersilau, tapi udah oke sih water quality. Saya tidak ini aja. Tapi itu yang saya bisa agak cepat sih sebenarnya. Bisa agak cepat. Bisa dilain-lain ya. Tapi water quality-nya udah saya low tapi masih bisa jalan sih. Oke, lancar jalan walaupun udah kecil tapi bisa melewatin rumput-rumput di sini. Ini malah tengah rawa sih aslinya. Aslinya sih nggak akan sebegitu. Sudah bisa ada di gaspol, belum bisa ada di gaspol. Kalau ada air-air itu langsung berangkat gelap itu ya, karena air itu berat. Kalau masih doang ini kan air sudah bergerak, dia tidak masih kuat sih, tidak kuat. Jadi berangkat masih bagus.
masih kita kira dan kita akan segera pindah ke mampir wih, yes, I'm tired, I believe good boy. Pindah map kita. Oke, teman-teman, kita udah masuk ke map island. Jadi di sini kita akan mengirim ke pabrik kayu yang ada di sini. Mungkin kami akan pabrik sini. Mungkin ada proses pembangunan nanti. Tapi sini kita akan hidup sendiri. Dan jaraknya nggak terlalu jauh. Dan tantangan off-roadnya sih nggak ada ya, karena saya udah sering lewat. Jadi ini cuma jalur off-road yang aman, standar saja ya. Di sini saya udah taruh sudah mobil ini udah lama banget saya taruh, saya biarin ini di sini standby ya untuk standby bawa PDM ya. Jadi kalau di sini kan nggak ada itu apa, nggak ada pembensin. Jadi kita harus banyak-banyak ke spot-spot kalau untuk bensin. Jadi kita pada saat kita malam sini truk-truk yang ada bensin itu bisa isi. Kalau nggak itu repot sih. Kita akan nggak bisa bebekan aja. Wedel. Ini suka jebakan Batman di sini teman-teman. Jadi kita ngambil dan ngebutin ambil lagi itu langsung ngambil tangan ke perosok jeblos itu dalam banget ya. Berapa kali saya kejebak di sini, bahkan sampai ke dulu juga pernah ya. Nah, mesti ini pelan-pelan sih, hati-hati gak bisa ngebut-ngebut kayak tadi. Oke, lanjut lagi. Itu sangat berbeda dengan mereka. Sangat berbeda. Oke, di sini ada trailer yang jadi kita langsung bongkar aja di sini. Oke. Oke, tugas kita selesai dua, masih ada dua tugas lagi. Saya skip aja. Nah, teman-teman, kita akan menuju ke creator dan di sini kita di sini kita sudah melewati suatu game yang ada di sini. Teman-teman, kita jalan off-road karena di map creator ini cenderung kita akan masuk ke map awal-awal map. Jadi sampai di sini aja sampai ketemu. Ya teman-teman, kita udah masuk di operator yaitu pemula. Dan di sini sebenarnya ada jalan yang gampang. Cuma kita ambil jalan pemula aja ya. Kita cari jalan off-road yang agak panjang. Jadi kita akan lewat di sini. Kita akan lewat sungai aja. Aduh, kok mobil yang penuh ya sama semua. Nah, ini saya fokus aja ke depan. Kenapa? Saya ngambil pelajaran beberapa kali, saya mencoba untuk fokus supaya kalian bisa. Tapi kadang-kadang saya suka ngeluhin slip jalannya ya. Jadi, oke, itu pelanda. Jadi kita harus hati-hati teman-teman ya. Nah, kadang saya pengen kalian apa gitu kan, akhirnya saya nyemplung ke sana ya. Ya pas kayak gini deh, saya fokus dulu gitu. Iya, tapi kita bisa tahu dulu. Saya udah main kayak gini. Kita airnya aja. Langsung bisa ya. Tuh, kalau pas ada air itu merek-merek. Tuh, langsung merek-merek. Oke, ternyata kalau mobil off-road berbeda ya, jalan
Karena saya kalau pakai perempuan lain lewat sini ke Solo harus itu nggak bisa, tapi pakai perempuan itu benar-benar tidak masalah. Jadi ini jalan kompetisi sedikit aja. Tuh, ih, kill ini mengesalkan, bikin damage ya. Kill damage, dia yang terjun loncat-loncat sampai terbang itu terlalu sudah, memang kita seperti itu kita udah hampir sampai teman-teman welcome welcome ini juga tidak ada ya, empat banyak seperti itu awal-awal waktu itu jadi pertama kali misi pertama kali kontrak itu misinya kita bawa pakai pertama gitu masih tahu lalu kita disuruh ambil steel engine tetapkan aja oke selesai nah teman-teman kita sudah masuk di Marathon Island ya. Berada di posisi map atau kompleks saja di sini. Di sini sih sebenarnya, sorry, kompleks ada agak problem sebentar. Saya cek dulu sebentar. Ya, oke ya teman-teman, jadi kita sudah masuk di map dengan kayak di sini. Kita langsung aja view dari rute-rute kompleks ini. Jadi rute kompleksnya seperti ini. Terbilang masih dapat sih. Sini ada dua jalur sebenarnya kita bisa melewati di sungai-sungai atau kita bisa melewati jembatan. Cuma kali ini supaya lebih seru kita akan lewat di sungainya aja teman-teman. Jadi kita akan melewati rawa-rawa. Itu jalurnya sebenarnya shortcut atau sebenarnya jalur lama sebelum jembatan itu dibangun. Jadi kita akan lewat jalur sebelum. Jadi kita akan lewat jalur lama karena lebih dekat menuju ke tempat tujuan kita. Sesuai dengan sebuah kita sekolah dan kita lewat jalan berukur tidak masalah tempatnya. Apakah nanti pada saat melewati jalur-jalur sungai apa apa bisa itu secepat itu? Semoga aja ada masalah. Walaupun apa, kalaupun bisa pun sepertinya akan pelan ya teman-teman. Karena tetap itu rawa-rawa banget, tanahnya tanah gambut banget. Jadi dia kita udah dekat gitu kan ke sungainya. Bagus banget. Tanahnya bagus banget. Nah ini dia rute-rute tanaman. Itu rute lama teman-teman kita langsung tekan aja biar langsung bisa lewat. Oke, apakah bisa dengan cepat kita melewati ternyata kita butuh diferensial ya. Oke, di diferensial log ternyata dia lebih lambat ya, bukan lebih lambat, maksudnya lebih lancar ya, bisa jalan ya, daripada kita akhirnya tadi dan diferensial log jadi kita pakai low tapi lebih long, tapi lebih lambat. Oke, sip kan kita bisa aja kemudian kita bisa diapakatif kita nanti aja ternyata tidak terlalu sulit dari mobil ini untuk lewat jalur itu ya. Nah, kalau misalkan awal-awal banget truk kita masih belum canggih, truk yang masih level terbawah masih level kayak truk Green Star itu akan susah banget dan juga akan lama banget. Apalagi kalau misalkan kita belum punya transmisi yang ini apa transmisi yang off-road waduh akan kesulitan banget. Oke, aman ya teman-teman ya. Depan ini sebenarnya kita ya jalur aman sebenarnya. Dan sepertinya ini ada tujuan terakhir kita ya. Jadi tempat botol terakhir kita setelah ini kontraknya selesai kita langsung terima bayar. Oke, kita bisa lewat kiri tapi kita lewat terus aja. Sip. Jaya. Karena bawa karena apa kendaraan ini kita bawanya ngebut jadi saya nggak lihat mobil ya. Saya fokus dengan lihat ke depan. Oke,
kita belok kiri. Di depan itu udah sampai kita di tempat bakar kita. Langsung kita siap-siap beribadah ya. Ibu, starter mobilnya saya sampaikan aja di sini. Oke, wow, dapatnya 22.350 uang ya, banyak banget, pantesan ya. Experience-nya dapat 2.000. Ya wes, oke teman-teman, pokoknya sampai di sini aja. Thanks buat teman-teman yang udah nonton videonya dan jangan lupa komen, like, and subscribe juga ya teman-teman. Sampai jumpa di next video, bye-bye.